Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membuat pupuk organik cair generatif atau POC generatif yang bagus untuk merangsang pertumbuhan bunga dan buah serta untuk mencegah kerontokan bunga, sehingga yang diharapkan buah akan lebih banyak tidak rontok. Tapi sebelum proses pembuatan POC-nya, kita harus paham dahulu akan kebutuhan tanaman untuk menunjang kesuburannya. Jadi, kebutuhan pupuk atau nutrisi pada tanaman pada dasarnya berbeda-beda, disesuaikan dengan fasenya. Misalnya pada saat fase pertumbuhan, tentunya kebutuhannya juga akan berbeda juga pada saat fase generatif atau fase pembungaan. Tanaman pada fase vegetatif atau fase pertumbuhan pada dasarnya membutuhkan pupuk dengan unsur nitrogen yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan unsur fosfat dan kalium. Biasanya juga bisa diaplikasikan dengan pupuk dengan unsur nitrogen, fosfat, dan kalium dengan kadar yang berimbang. Lain halnya pada saat tanaman itu memasuki fase generatif atau fase pembungaan atau fase pembuahan, tanaman membutuhkan pupuk dengan kadar fosfat dan kalium yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan unsur nitrogen. Nah, sesuai tema video kali ini, saya akan membuat pupuk organik cair yang kaya nutrisi akan kandungan fosfat dan kalium serta unsur hara lainnya yang sangat dibutuhkan oleh tanaman pada saat fase generatif. Pupuk yang akan kita buat nanti ini bisa diaplikasikan ke tanaman semua bunga dan buah. Bahan-bahannya pun tergolong murah, bahkan gratis. Simak video pembuatannya, mudah-mudahan bermanfaat. Berikut bahan-bahan yang kita butuhkan. Bahan yang pertama, 2 liter air cucian beras. Ini air cucian beras pertama ya teman-teman. Ini saya menggunakan cucian air beras merah. Teman-teman, jika adanya air beras putih juga tidak masalah, itu juga sama saja bagus. Mengapa menggunakan air cucian beras? Karena dalam air cucian beras mengandung vitamin B1, dan vitamin B1 tersebut bisa bermanfaat menjaga metabolisme tanaman, kemudian menjadi zat anti stres, dan tanaman akan tetap terlihat segar. Bahan berikutnya adalah 1 botol Yakult. Mengapa menggunakan Yakult? Karena dalam 1 botol Yakult ini mengandung banyak mikroorganisme aktif Lactobacillus yang berupa asam laktat. Bakteri asam laktat ini merupakan bakteri yang bagus yang bertugas sebagai pengurai, sehingga Yakult ini bisa dijadikan pengganti EM4. Bahan berikutnya adalah gula merah atau gula putih sebanyak 100 gram. Mengapa harus menggunakan gula dalam pembuatan POC ini? Karena gula merupakan sumber glukosa yang berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroorganisme. Kemudian bahan selanjutnya, setengah buah kentang ukuran sedang. Mengapa menyertakan kentang sebagai pembuatan POC ini? Karena dalam kentang mengandung protein, karbohidrat, serat, vitamin, dan unsur mineral lainnya seperti fosfor dan kalium yang sangat dibutuhkan tanaman saat fase generatif. Bahan berikutnya adalah leaf mold atau seresah daun kering yang sudah mengalami pelapukan secara alami. Kita bisa mendapatkan seresah daun kering itu di bawah pohon-pohon, bisa pohon ketapang, pohon bambu, dan pohon-pohon yang lain. Kita akan ambil satu genggam, kita masukkan langsung ke dalam kain, atau ini saya menggunakan kaos kaki bekas seperti ini, cukup segenggam saja seperti ini, kemudian kita tutup, nanti kita ikat. Dalam seresah daun kering ini banyak mengandung mikroorganisme yang bisa menyediakan unsur hara, sehingga bagus ditambahkan dalam pembuatan pupuk organik cair atau POC. Kemudian bahan selanjutnya adalah pisang. Pisang yang kita gunakan ini tidak harus pisang yang bagus. Pisang yang sudah busuk seperti ini juga bisa kita gunakan. Nanti kita akan menggunakan pisang yang busuk ini
kulitnya juga, serta batang buah pisang. Nah, ini batang buah pisang juga akan kita gunakan. Jadi ini beratnya antara buah pisang busuk, kulit pisang, dan batang buah pisang ini kurang lebih 1/2 kilo atau 500 gram. Dan ini saya dapatkan secara gratis dari pedagang pisang yang kondisi buah pisangnya sudah tidak layak untuk dijual. Berikut ringkasan bahan-bahan yang kita butuhkan, teman-teman bisa screenshot agar mempermudah untuk proses pencatatan. Kemudian berikut proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapkan wadah fermentasi. Ini saya menggunakan ember, teman-teman bisa menggunakan wadah yang lain asalkan ada tutupnya. Kemudian kita langsung masukkan air cucian beras yang sebanyak 2 liter tadi ke dalam ember. Berikutnya, buah pisang kita kupas kulitnya, dan ini nanti akan kita hancurkan buah pisangnya dengan cara diremas-remas. Kemudian untuk kulit dan batang buah pisangnya akan kita iris-iris kecil. Jadi untuk penggunaan buah pisang ini tidak harus pisang yang bagus ya teman-teman, jadi pisang yang busuk seperti ini juga bisa kita manfaatkan untuk pembuatan POC generatif. Setelah semuanya dikupas, kulit pisang akan kita iris-iris. Kemudian kita iris-iris kecil juga batang buah pisangnya. Langkah selanjutnya, 1/2 buah kentang kita iris kecil-kecil. Nah, kentang ini nanti akan kita rebus. Setelah kita rebus, akan kita dinginkan. Nah, seperti ini kentang yang sudah kita rebus dan sudah dingin, lalu akan kita remas-remas menggunakan kain seperti ini. Teman-teman, jika ada blender juga boleh di blender. Akan kita remas-remas hingga halus. Setelah halus, kita masukkan ke dalam ember. Langkah berikutnya, kita haluskan buah pisangnya. Bisa kita remas-remas seperti ini hingga halus. Setelah halus, kita masukkan juga ke dalam ember. Langkah selanjutnya, kita haluskan juga gula merah. Setelah halus, kita masukkan ke dalam ember juga.
Langkah selanjutnya, kita masukkan kulit dan batang buah pisang yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian selanjutnya kita masukkan 1 botol Yakult. Kemudian langkah terakhir, Live Mall kita masukkan. Kita remas-remas seperti ini. Sebelumnya kita celup ke dalam ember. Kita remas-remas. Dan nanti akan kita ikat menggunakan tali. Nanti akan kita gantung ke dalam pegangan ember agar tidak posisinya itu di tengah-tengah, tidak tenggelam dan tidak mengambang. Nah, seperti ini proses pembuatan sudah selesai. POC ini bisa kita gunakan untuk pupuk setelah difermentasi selama 21 hari. Kemudian, ember fermentasi kita tutup rapat. Akan kita lihat hasilnya setelah difermentasi selama 21 hari. Akan langsung kita buka saja. Nah, ini seperti ini. Sudah terlihat banyak jamur putih tumbuh mengambang. Dan POC ini beraroma wangi fermentasi tape. Dan lebih dominan wangi aroma pisang matang. Ini menandakan bahwa proses fermentasi sudah berhasil. Selanjutnya, untuk cara pemakaian dan dosis pemakaian. Pupuk organik cair generatif yang sudah kita buat ini bisa diaplikasikan dengan dua cara. Yang pertama dikocor dan yang kedua dengan cara disemprot. Untuk dosis yang dikocor, kita bisa menggunakan dosis 20 hingga 25 ml per liter air. Sedangkan untuk yang disepe atau disemprot, kita bisa menggunakan dosis 10 hingga 15 ml per liter air. Untuk intensitas pemakaian POC ini bisa kita aplikasikan ke tanaman 1 minggu 1 kali, ke tanaman dewasa yang akan kita buahkan, atau bisa juga ke tanaman yang sudah mulai berbunga dan berbuah agar bisa mengurangi kerontokan bunga dan buah. Untuk cara aplikasi secara langsung ke tanaman dan cara penyimpanan POC yang benar agar POC ini awet dan tidak rusak, nantikan di next video. Cukup sampai di sini tentang pembuatan POC generatif untuk tanaman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Sampai di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.